Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Dakwah Tutorial. Di kesempatan kali ini, peluang kali ini, kita bertemu lagi dengan teman-teman semuanya. Kita bersilaturahmi dengan teman-teman semuanya melalui konten ini, melalui channel Dakwah Tutorial ini. Oke, gimana kabar teman-temanku semuanya? Semoga kabar teman-teman semuanya sehat dan juga semoga teman-teman diberikan kesehatan. Dan pembahasan ini kita tidak jauh-jauhnya tentang dunia peryoutuban, dunia pertutorialan, dunia permotivasian, dan juga dunia-dunia lain ya membahas hal ini gitu. YouTube ini akan terus memberikan updatean terbaru. YouTube akan terus mengawasi orang-orang yang melakukan kecurangan. YouTube akan terus mengintai orang-orang yang melanggar peraturan. Dan YouTube ini bisa menendang siapa saja yang YouTube ingin tendang karena melanggar peraturan. Nah, teman-teman di sini kategorinya masuk di mana gitu. Dan ini ya, kalau kita ketahui menjadi konten kreator itu ya harus kita pertimbangkan dengan berbagai hal. Di antaranya, teman-teman harus mengetahui yang namanya trick of loss. Ini kalau kita ketahui trick oplos ini, ada yang bertanya nih tentang oplos ini, oplos video YouTube ini. Apa yang dipertanyakan? Begini pertanyaannya. Bang, oplos video apakah masih worth it untuk tahun 2023 atau tidak, Bang? Nah, pertanyaan itulah yang menjadi titik tema pembahasan kita ini. Nah, teman-teman harus paham gitu kan, untuk menjadi konten kreator ataupun menjadi YouTuber ya, untuk mencari penghasilan di YouTube ya, teman-teman harus benar-benar mengetahui titik terlemahnya YouTube seperti apa, terus trik ataupun cara-caranya untuk mendapatkan penghasilan bagaimana, mendapatkan jam tayang juga bagaimana, dolar bagaimana, subscriber juga bagaimana ya, teman-teman harus banyak belajar, banyak diskusi, banyak bertanya dan sebagainya. Kalau teman-teman hanya menjadi YouTuber dan teman-teman mau gajian, tapi teman-teman tidak banyak bertanya ya tentang dunia YouTube, ya teman-teman bakalan stuck di situ aja. Contohnya di channel gue ini, Dakwah Tutorial. Ya udah stuck di sini aja gitu. Dan saya yakin tidak banyak juga yang menyukai channel ini. Saya juga sadar kalau teman-teman tidak suka dengan konten ini gitu. Tapi semangat untuk membuat konten gue ini yang apa ya, tidak gue lepas gitu, membuat konten yang sekiranya bisa membantu teman-teman, yang sekiranya bisa memberikan teman-teman itu motivasi untuk terus upload video. Gue meskipun tidak ada yang menonton, ada satu video yang cuma dua view-nya, ya udah nggak masalah. Paling penting itu gue upload video setiap hari, mau satu mau dua, intinya upload video setiap hari. Terkait teman-teman suka, saya serahkan gitu kan. Nah, itu intermezzonya gue kan untuk teman-teman semua. Itu terkait video YouTube ya. Teman-teman jadi YouTuber itu harus bertahan lama, jangan stuck di situ aja, harus bertahan lama ya. Oke. Kita jawab pertanyaan dari teman kita, saudara kita, tentang apakah YouTuber, apakah trick of loss video YouTube ini bisa worth it, masih worth it atau tidak di tahun 2023. Kira-kira menurut teman-teman semuanya masih worth it enggak kira-kira? Kalau menurut saya sih masih worth it banget ya, karena trick of loss itu kan tidak menggunakan jaringan ataupun jaringan luar negeri ataupun hal-hal yang curang ya, tapi kita berkolaborasi dengan YouTuber lain ataupun saling menguntungkan dari YouTuber lain gitu. Apalagi YouTuber kita ataupun YouTube kita dengan YouTube orang lain itu digandengkan menjadi satu video untuk terus mendapatkan penghasilan, untuk saling mendapatkan sesuatu yang apa ya, keuntungan gitu kan, saling menguntungkan. Yang kita mendapatkan keuntungan, yang orang-orang lain juga mendapatkan keuntungan. Dengan cara apa? Ya kita menggunakan trick of loss. Trick of loss itu yang mampu memberikan ataupun bantuan kepada channel kita dan juga channel orang lain. Channel orang lain terbantu mendapatkan dolar, misal sudah monet. Yang kita terbantu mendapatkan subscriber mereka dan juga terbantu mendapatkan jam tayang. Nah, di situ masih worth it kah? Masih worth it banget gitu kan. Karena trick of loss video ini ya banyak menggunakan gitu. Jangankan di tahun 2022 ini gitu kan. Asal
Untuk tahun sebelum-sebelumnya, kalau kita mengenal yang namanya trik oplos, pasti digunakan terus-menerus sampai monet gitu, sampai bisa gajian. Karena ya trik oplos ini alami banget gitu. Caranya simpel banget dan kita bisa menguntungkan kepada orang lain dan juga kita bisa aman juga di channel kita. Menggunakan trik oplos video ini lebih aman. Karena apa? Karena YouTube tidak akan mendikte ataupun tidak akan mengidentifikasi kalau channel kita itu curang. Kalau channel yang kita tonton ini ya ya spam gitu, enggak. Jadi menggunakan trik oplos ini lebih aman gitu. Karena ada video-video yang tersekat-sekat menggunakan video orang lain. Misal video satu video kita, terus video yang kedua video orang lain, ketiga orang video kita, keempat orang lain, kelima video kita. Itu kan ada 3 video dan 2 video orang lain. Sebagaimana keuntungan kita di 3 Rumble ini kan? Kalau teman-teman benar-benar bisa memanfaatkan media tersebut, cara tersebut, ya insya Allah teman-teman bisa mendapatkan jam tayang secara pesat, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan lebih cepat juga gitu. Apalagi kalau kita butuh yang namanya subscriber, teman-teman bisa manfaatkan di situ gitu. Manfaatkan menggunakan trik oplos. Ya teman-teman menggunakan support sub ya tetap bisa menggunakan, tapi trik oplos ini yang akan mendapatkan ataupun yang akan memberikan matrikisasi ataupun algoritma yang positif, algoritma yang baik untuk channel kita. Kenapa? Karena dengan kita memberikan oplos, trik oplos video di lain, di luar sistem sub-for-sub, kita bisa mendapatkan view dan juga kita mendapatkan subscriber. Subscriber ini murni dari channel-channel orang lain. Nantinya akan bertemu dengan channel kita gitu. Akan muncul di dashboardnya orang lain. Kok bisa? Ya karena di situ ada algoritma YouTube. YouTube itu akan merekomendasikan video kita kepada video orang lain dan juga video kita itu akan direkomendasikan ke para subscriber orang lain itu gitu. Bisa kita manfaatkan di situ. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena ini terbukti di channel gua gitu. Semakin kita banyak menggunakan trik oplos, semakin kita rajin menggunakan trik oplos, ya channel kita maka akan lebih direkomendasikan gitu oleh YouTube. Kalau kita bisa memaksimalkan. Kalau teman-teman hanya satu hari atau mungkin satu minggu satu kali trik oplos ya, itu bakalan lama. Tapi kalau teman-teman secara kontinu 2 bulan teman-teman menggunakan trik oplos terus menerus, tidak ada berhenti, 2 jaman, ya teman-teman itu secara cepat bisa mendapatkan penonton dan juga jam tayang juga teman-teman bisa naik gitu. Terbantu menggunakan trik oplos sama teman-teman terbantu mendapatkan subscriber di situ gitu. Nah, teman-teman manfaatkan di situ. Masih mumpung trik ini belum menjadi titik larangan oleh YouTube. Teman-teman manfaatkan dan teman-teman bisa berdayakan cara itu untuk bisa mendapatkan yang namanya jam tayang dan juga subscriber. Nah, seperti itu aja mungkin dari gua dan mohon maaf. Intinya gini, kita di sini bukan untuk menggurui, kita di sini untuk berbagi, membantu teman-teman. Untuk menjadi YouTuber ini kita bukan untuk sosokan harus diikuti dan sebagainya, enggak. Kita untuk mengarahkan teman-teman, membantu teman-teman agar bisa segera monet, agar teman-teman bisa segera bisa menjadi partner YouTube. Agar kita bisa berjuang untuk mendapatkan dolar, mendapatkan gajian dari YouTube. Tidak akan sia-sia kalau kita berusaha terus-menerus. Nah, seperti itu, brother. Ya, itu aja mungkin dari gua dan intinya gini, kita harus mengupload video setiap hari. Ya seperti gua, ya meskipun channelnya nggak ada faedah-faedahnya menurut teman-teman, ya intinya harus mengupload video setiap hari terkait suka atau tidak disukai, saya tergantung ke teman-teman. Oke, itu aja mungkin dari gua, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.